rohani, sabbihillah mi'ata marrat. Wahai Ummu Hani, cuba kamu bertasbih pada Allah 100 kali. 100 kali kamu bertasbih kepada Allah, seperti dan seumpama kamu telah memerdekakan 100 anak cucu Nabi Ismail daripada menjadi hamba. Umpama ni, umpama memerdekakan 100 orang anak cucu Nabi Ismail daripada menjadi hamba. Seorang sahaja hamba yang kita tebus, dia jadi hamba, kita tebus dan kita beli dia supaya dia boleh merdeka dan boleh ni menjadi seperti kita, tidak terikat dengan ketentuan ni tuan dia. Seorang saja sama dengan pahala jihad. Ni kita selamatkan manusia, seorang saja sama dengan pahala jihad. Bayang, 100 orang anak cucu Nabi Ismail. Kenapa disebut Nabi Ismail? Sebab Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim lah yang digelar sebagai bapa kepada ajaran agama dan yang paling mulia. Tuh. Berapa kali? 100 kali. Wahai Ummu Hani, pegang tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kamu diumpamakan memerdekakan 100 orang hamba dari keturunan ni Nabi Ismail. Kemudian dia kata lagi, Nabi kata lagi, ya ummahani wahmidillah mi'ata marrat, sebutlah alhamdulillah 100 kali. Maka kamu ini akan diberikan pahala seumpama menyediakan 100 ekor unta yang penuh dengan peralatan perang untuk dihantar jihad fisabilillah. Itu dia. Macam menyediakan peralatan perang jihad fisabilillah. Zaman dulu unta. Kalau zaman sekarang ni apa dia? Zaman sekarang ni apa dia? Zaman sekarang ni apa dia? Nuh, kereta kebal eh? Zaman dulu mana ada kereta kebal? Zaman sekarang ni kereta kebal yang penuh dengan peralatan perang 100 jenis dan 100 buah. Ibarat ni bagi orang-orang yang mengamalkan kalimat alhamdulillah 100 kali. Nabi sebut pada Ummu Hani. Ringan tidak zikir tersebut, cukup ringan. Tapi berat bagi orang-orang yang tidak melakukannya dan tak nak melakukannya. Ringan bagi orang-orang yang berkehendak kepada sunnah Nabi SAW. Dan Nabi sebut, wakabbirillah ya ummahani mi'ata marrat. Kamu ucapkanlah takbir Allahu Akbar 100 kali. Kamu akan diberikan pahala seumpama menyembelih mi'ata badanatan muqalladah. 100 ekor unta di musim haji, di musim haji di Makkah. Tuh. Macam kamu menyembelih 100 ekor unta di musim hari raya haji yang dibuat di Makkah. Hebat tidak? Hebat. Dan Nabi sebut lagi, wattahlili, jangan lupa kamu dengan kalimat la ilaha illallah 100 kali, maka kamu akan diberikan pahala seluas bumi dan langit. Hebat tidak? Hebat. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Bila kita bicara mengenai zikir ni, senang tak untuk mulut kita berzikir walaupun dia mudah? Susah kan tuan-tuan? Susah. Itu yang kadang-kadang Allah Ta'ala tak beri kepada kita ini peluang untuk berzikir. Allah tak bagi peluang. Berapa ramai orang yang duduk di depan Kaabah, daripada mula dia duduk sampai habis dia berzikir. Ada tidak? Ada. Dan ramai yang tak sempat. Walaupun duduk depan Kaabah, duduk pegang handphone lagi, duduk WhatsApp lagi, duduk apa-apa selfie lagi. Cuba bayang. Berapa orang yang duduk di dalam masjid tengah khutbah tu, dia boleh dengar khutbah itu, sebab dengar khutbah ni dia anggap sebagai satu zikir. Boleh dia dengar khutbah ke, apa yang berlaku pada dia? Dia buang masa, itulah masa dia tidur dengan tenang. Itulah masa untuk dia berwhatsApp. Itulah masa yang kadang-kadang ada yang menyembang di belakang. Susah. Nak berzikir ini susah. Tambah-tambah kalau kita boleh duduk pula di kedai kopi mengumpat orang, lagi sedap.
duduk mengumpat. Oh sedap. Oi, mengumpat ni tuan-tuan. Sulam pula dengan teh tarik tongkat Ali pula, sat lagi kopi lah pula. Ah tu dia. Sedap oh. Ni pagi-pagi sejuk macam ni, kena kopi panas bubuh halia. Huh, sedap. Sabarlah sat lagi tepi. Teh tarik bubuh halia panas-panas macam ni. Ya Allah sedap badan. Bergerak aja gentut, bergerak aja gentut. Ha, cuba bayang, angin bila dia keluar, sedap aja badan. Yang ni semua orang boleh buat. Tapi untuk dapat satu zikir, cukup susah. Nabi SAW pesan pada Mu'az bin Jabal. Nabi pesan pada Mu'az bin Jabal ni, la tad'uhunna. Nabi kata pada Mu'az, jangan tinggal. Nah. Jangan tinggalnya, apa dia? Nabi kata, doalah dengan doa ini dalam hidup kamu. Jangan tinggal doa ini. Apa dia? Saya sebut, tuan-tuan sambung ya. Biasalah kita dengar doa ini, tapi kita tidak tahu rahsia dalam permintaan kita pada Allah. Allahumma a'inni ala zikrik. Allahumma a'inni ala zikrik. Lagi? Wa syukrik. Lagi? Wa husni ibadatik. Dapat yang pertama pun okey dah. Allahumma a'inni ala zikrik. Apa makna Allahumma a'inni ala zikrik? Apa makna dia? Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingati kamu. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingati Allah. Maknanya kena minta pada Allah. Dan Nabi sebut pada Mu'az bin Jabal, la tad'uhunna, jangan tinggal doa ini. Sebab kita nak berzikir pada Allah ni pun kita nak minta tolong pada Allah supaya jangan kita ini terlepas pandang kepada Allah. Hari ini ramai orang terlepas pandang dengan Allah Ta'ala. Banyak benda orang yang terlepas pandang dengan Allah Ta'ala. Bagaimana? Sibuk dengan dunia, dia lupa pada Allah. Lupa untuk sembahyang tu satulah. Berzikir telahlah, sembahyang pun dah lupa. Sebab tu Mu'az bin Jabal ni, Nabi kata, jangan tinggal doa ini. Mintalah, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingati kamu. Cuba tengok dalam Al-Quran, bila Allah cerita tentang Ahlillah. Siapa dia Ahlillah ni? Orang-orang Allah. Ni tuan-tuan yang hadir ni adalah orang-orang yang nak jadi orang-orang Allah. Orang-orang Allah ni disebut alladzina yadhkurunallah. Lagi? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ha, tu. Orang-orang Allah ni mereka berzikir dan mengingati Allah. Sebut nama Allah ni, zikir ni sebut nama Allah lah. Sebut nama Allah ni dengan berbagai-bagai cara. Ada orang menggunakan ayat Quran, Quran dia baca. Ada yang menggunakan kalimat-kalimat dalam Quran. Subhanallah, kalimat dalam Quran. Alhamdulillah, kalimat dalam Quran. Jangan sat lagi orang pertikai pula. Orang lain kali bacalah Quran. Hang ni duk sebut Subhanallah. Subhanallah tu ayat Quran lah tu. Tuan-tuan kalau pergi perlis, dia akan jawab macam tu. Orang bacalah Quran, duk berzikir. Subhanallah tu ayat Quran lah. Alhamdulillah tu tak ada dalam Quran, kata tuan-tuan. Ada. La ilaha illallah, ada tak dalam Quran? Ada. Allahu Akbar, ada tak dalam Quran? Itu pun dah afdal. Macam kita membaca sebahagian daripada Al-Quran. Tengok. Ahli-ahlillah ni, orang-orang yang rapat dengan Allah dan Allah kasih kepada dia. Dia kasih pada Allah. Yazkurunallah qiyaman, sambil berdiri. Wa qu'udan, duduk pun ingat Allah. Wa ala junubihim, berbaring. Nabi Muhammad ni dalam hidup dia, dia bangun daripada tidur, dia tak pernah ambil sembahyang. Dia sembahyang terus. Kan? Nabi Muhammad ni, dia bangun daripada tidur, terus pergi sembahyang. Kita agak-agak macam mana? Tak payah kata baring. Duduk macam tu pun, kentut keluar tu 3 kali. Kawan kata, hang ni pergi ambil sembahyang, kentut. Bila aku kentut? Aku duduk macam ni, tak terkentut pun. Ha. Nabi ni, Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, hey, tak ambil air sembahyang? Nabi kata apa? Tanamu aynai wala tanamu qalbi. Kamu tengok mata aku sahaja yang tidur, tapi hati aku tak pernah tidur. Hati Nabi Muhammad ni tak pernah tidur. Maknanya sentiasa ingat Allah dan ingat kepada Allah. Ni ahlillah. Ni yang dikatakan ahlillah.
Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kata ulama, kenapa Nabi ni dia suruh minta? Dia suruh minta begitu, Allah ma'inni ala zikrik. Kenapa Nabi ni suruh minta supaya Allah Ta'ala berikan pada kita ini satu anugerah yang boleh kita ingat Allah sampai bila-bila. Boleh ingat Allah, dipermudahkan ingat Allah. Kata ulama, sebab apa? Untuk dapat mengingati Allah, untuk dapat mengingati Allah dan kenal kepada Allah. Bila kita sebut ayat-ayat Allah, berzikir dengan nama-nama Allah, kita akan kenal Allah dan rapat dengan Allah Ta'ala. Rapat dengan Allah ni satu benda yang cukup special lah bila rapat dengan Allah ni. Tuan-tuan, bila kita berzikir, kita berdoa, kita buat amalan-amalan apa pun, semua amalan-amalan kita ini, doa kita, sembahyang kita, sedekah kita, apa yang kita buat, diangkat oleh malaikat pada Allah. Faham tak diangkat oleh malaikat? Maknanya setiap amalan kita ini, malaikat akan bawa ke langit pertama, ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga, ke langit yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh sampai pada Allah. Ada orang yang dia melakukan amalan sampai di langit yang pertama, amalan tadi ni pahalanya hilang. Oh, hilang, na'uzubillah, tak sampailah kepada Allah. Tak sampailah pada Allah. Yang biasa kita minta kan, kita minta di antara orang-orang yang doa dia dan permintaan dia, apa-apa amalan lain tak sampai pada Allah, hilang di langit pertama, ialah orang-orang yang melengah-lengahkan sembahyang. Di antara dia, orang-orang yang melengahkan sembahyang, dia rasa sampai dah pada Allah. Nabi sebut, dia di antara orang yang para malaikat tak pegang langsung amalan-amalan dia yang lain. Habis. Bukan sekadar tak sampai, tak pegang langsung. Dia rasa dah pegang dah. Rupanya tak ada. Bila pergi di akhirat nanti, lah tak ada pahala. Sebab tu bila dia berdoa pada Allah, Allah tak makbulkan. Macam mana Allah nak makbulkan? Malaikat tak angkat doa dia sampai kepada Allah. Na'uzubillah. Na'uzubillah. Apa dia na'uzubillah? Janganlah kita termasuk dalam golongan tersebut. Nabi Yunus. Tuan-tuan tahu cerita Nabi Yunus kan? Nabi Yunus ni apa Allah Ta'ala uji pada dia? Allah Ta'ala uji dibuang dalam laut. Terjun dalam laut. Bukan kerana salah dia, tapi kerana kapal yang dia naik itu muatan lebih. Muatan lebih, buang barang. Dah buang barang ni, masih nak tenggelam lagi. Jadi mereka pun masing-masing cabut undi. Cabut-cabut undi, kena datang dia. Orang kata takkan nak buang Yunus kot. Cabut undi lagi yang kedua, sampai yang ketiga. Kena Nabi Yunus juga. Nabi Yunus kata, tak apa, aku terjun lah. Dia terjun, terus dingap oleh ikan nun. Ikan nun ni, dia ngap Nabi Yunus. Dan kita tahu, bila Nabi Yunus ni masuk dalam perut ikan nun, apa zikir yang dia berzikir hingga menjadi ikutan kita pada hari ini? Apa zikir dia, tuan-tuan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia zikir dengan kalimat-kalimat ini hingga kita hari ini kenal. Dan hingga Allah ambil ayat itu letak dalam Quran. Tu zikir tu. Kenal dan kenal. Macam saya sebut di awal tadi. Setiap amalan-amalan kita ini, apa yang kita buat termasuklah zikir, kita sebut subhanallah, malaikat angkat masuk langit kedua, langit ketiga, empat, lima, enam, tujuh, sampai terus pada Allah. Ditulis pahala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang diucapkan oleh Nabi Yunus ini, malaikat pun tahu. Malaikat kata, hai, zikir ni, suara ni kami kenal. Sautun ma'ruf. Ni disertalah hadis ni. Sautun ma'ruf fi makanin gharib. Kenai suara yang ucap kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenai suara ni. Fi makanin gharib. Tapi pelik. Datang daripada tempat yang cukup pelik. Apa peliknya? Ikan bawa dia sampai ke dasar laut. Pelik ni. Apa benda ni? Siapa ni? Pernah dengar suara ni? Malaikat ni cek-cek. Lah, suara Nabi Yunus AS. Malaikat turun terus pergi ke dasar laut. Rupanya, Nuh, Nabi Yunus ada di dalam perut ikan. Angkat ikan, keluarkan dia daripada perut. Tengok.
Ni yang dikatakan hebatnya zikir ini dikenali oleh semua penduduk-penduduk langit. Tuan-tuan berzikirlah, Allah Ta'ala, apa, para malaikat akan kenal tuan-tuan. Kita berzikir, para malaikat akan kenal, dan moga-moga bila dia kenal, dia bawa apa hajat-hajat kita kepada Allah. Oi zikir kawan ni, oi kawan ni berdoa, oh kawan ni, ha, bawalah dia pada Allah. Sebab tu kalau hanya kadang-kadang, tak berlaku. Hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok WhatsApp, macam-macam orang hantar. Kalau tuan-tuan tengok Facebook, macam-macam boleh dapat. Cara nak memurahkan rezeki. Ha, 1, 2, 3, 4, 5. Dia pun kata, saya buat habis dah ustaz. Tapi kenapa tak jadi? Cek-cek tak semayang. Memang tak ada apa tuan-tuan. Dah nak jadi kaya, baru nak berzikir. Memang tak ada. Malaikat pun tak kenal. Nak supaya dapat benda-benda yang kita hajat di atas dunia ni, amalan-amalan zikir ni jangan tinggal. Jangan bila kita dah susah baru nak berzikir. Baru nak berzikir. Bila dah ditimpa susah baru nak berzikir. Sebab tu saya ajar tadi di awal-awal. Bila diceritakan pada kita satu benda yang mungkin menggelapkan masa depan kita, sebut aja perkataan Allahul Musta'an. Moga-moga doa yang kita sebut itu malaikat tahu. Ni doa kawan ni. Doa kawan ni. Malaikat angkat. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 7. Sampailah pada Allah. Tu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Dalam Quran, Allah Ta'ala cerita ada 3 jenis makhluk yang malas berzikir. Dalam Quran ni ada 3 jenis makhluk yang malas berzikir. Yang pertama, manusia. Yang kedua, syaitan. Yang ketiga siapa? Jin. Manusia, jin, syaitan adalah makhluk yang malas untuk berzikir pada Allah. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain semua berzikir. Ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra. Allah Ta'ala kata, tusabbihu lahu samawati wal ardu sab'u wa man fihinna. Seluruh yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan di bawah-bawah 7 lapisnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan semua yang ada di bumi dan di langit ini, semua benda yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu wahai manusia dan jin dan syaitan, kamu tak pernah faham apa yang mereka zikir. Maknanya manusia, jin, syaitan tak faham. Sedangkan ni apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, perkataan wa in min syai'in ni semua benda. Apa dia semua benda? Mikrofon ni besi dia punya hujung ni lampu ni, semua berzikir. Ni air ni, gelas ni, apa lagi tuan-tuan? Ni semua-semua ni. Baju yang kita pakai, handphone yang kita pegang, apa lagi? Semuanya bertasbih pada Allah. Tapi dah kita tak faham. Satu hari diceritakan dalam hadis sahih daripada kitab Tuhfatul Murid. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat, kata Sayyidina Ali, Nabi duduk dengan kami, sahabat-sahabat besar ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali sendiri dan Sayyidina Abu Ubaidah. Ni ahli-ahli mesyuarat Nabi. Satu hari ni Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dia, yang ni, Nabi pun pegang pasir. Bila Nabi pegang pasir itu, apa kata Sayyidina Ali? Aku mendengar pasir tadi mengucapkan kalimat Subhanallah. Tuh. Pasir ucapkan kalimat Subhanallah. Ha. Kemudian pasir yang Nabi pegang tadi, Nabi pindahkan ke tangan Sayyidina Abu Bakar. Terus zikir tadi berubah menjadi kalimat La ilaha illallah. Itu dia. Sayyidina Abu Bakar, pindahkan ke Sayyidina Umar, pindahkan ke Sayyidina Osman, pindahkan ke Sayyidina Abu Ubaidah, dan pindah ke tangan aku, kata Sayyidina Ali, masih berzikir, dan dia berhenti di situ. Tengok. Maknanya, benda-benda ini dah berlaku, dan memang diketahui oleh Allah.
Mengapa nak mustahil lagi? Kita aja la tafqahu na tasbihahum. Dah kita tak pernah dan kita tak mampu untuk lihat. Kan dulu di Kedah ada satu pokok. Pokok macam pokok pinang. Tiba-tiba keluar dia punya apa? Dia punya daun, dia yang bau tu menyerupai kepala orang. Kita pun tengok tu dia pelik. Ada orang dia pergi ambil di pelepah tu ada air. Dia kata ini air. Hikmat inilah manusia. Dia tak faham. Itulah makhluk yang berzikir pada Allah. Dia berzikir pada Allah. Ayam pagi-pagi dia berzikir pada Allah. Cuba tengok ayam. Hidup dia tak pernah kata tak cukup dengan makanan. Sebab apa? Pagi-pagi lagi dah berzikir pada Allah. Tuan-tuan, Dr. Aid Al-Qarni. Tuan-tuan tahu dan pernah dengar cerita Dr. Aid Al-Qarni ni, dia mengarang kitab La Tahzan. Siapa-siapa yang baca kitab dia yang dah diterjemah dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu. Siapa baca je, yang pertama hilang susah hati. Yang keduanya, dibukakan jalan yang menjadi kebuntuan dalam hidup kita. Sekarang ni zaman teknologi sekarang ni. Dr. Aik ni selain daripada dia gunakan Facebook dia, setiap malam, setiap 2 jam sekali dia akan tulis hadis Nabi, cara penyampaian dia melalui hadis Nabi. Simple aja. Oh, itu yang best tu. Yang keduanya, sekarang ni dia gunakan teknologi ni, kuliah-kuliah dia di Saudi itu dibuat secara live. Live, kita boleh dapat secara live. Di antara benda yang dia kongsi tentang apa? Tentang kehebatan qiyamul lail. Qiyamul lail ni satu dipanggil da'bus salihin. Cara orang-orang soleh dan hiburan pada orang-orang soleh. Orang soleh bila dia nak berhibur, dia tak menari, dia tak minum, dia tak lepak. Apa yang dia lakukan? Bangun malam. Kalau kita nak cara orang soleh, bangun malamlah. Kalau nak cara orang tak soleh, pergi lepak. Lepak kedai kopi. Tuan-tuan, saya ni ada kawan-kawan ramai juga daripada Jordan. Tapi satu benda yang nak buat macam mana? Inilah ujian. Mengaji agama. Sama aja mengaji agama dengan saya. Tapi setiap kali mereka susah hati. Susah hatilah kerja dengan perangai isteri, anak-anak. Biasalah macam kita lah. Mereka cari jalan macam orang lain. Apa dia? Isap okok. Isap okok. Kan? Saya tanya, kenapa yang tak isap okok? Susah hati ya. Hati susah ni, bulan depan nak bayar ni lah. Dia susah hati, isap okok. Ustaz lah. Kalau tak ustaz, isap okok. Biasa, ustaz isap okok. Isap okok. Cuma dia tak minum cakoroy. Tentu-tentu cakoroy. Apa dia? Daun ketum. Daun ketum campur dengan apa ubat nyamuk, campur dengan Coca-Cola. Dipanggil cakoroy. Saya kata bubuh, satu lagi. Bubuh racun tengkorok. Tu bila minum hayal terus masuk neraka terus. Ni dia cari jalan yang sebegitu. Dia cuba cari jalan yang sebegitu. Tak ada jalan lain. Bagi dia kata tak ada jalan lain. Itulah jalan yang ada. Ni Dr. Aid Al-Qarni ni dia kata apa? Yang menyebabkan kita rasa Allah mudahnya. Apa dia kata? Dia kata iza ajasta bi qiyamil lail. Ni saya rakam perkataan dia ni. Faqaddim aqaribas sa'ah al-munabbah qabla al-fajri waqsim suratal mulk fir raq'atain tunjika min azabil qabri. Dia kata kamu ni habis-habis lemahlah nak bangun malam. Bangun malam ni tradisi. Nak dapat ketenangan, bangunlah malam. Nak dapat penyelesaian, bangunlah malam. Jangan tinggal. Kalau kamu ni habis-habis lekeh lah, lemah lah nak bangun malam, nak taat pada Allah ni, nak bangun malam susah. Tak apa, dia kata, cuba kunci jam. Kunci jam 15 minit sebelum azan subuh. Dan bangunlah untuk bersembahyang 2 rakaat sahaja, tetapi jangan lupa membaca surah Al-Mulk di dalam 2 rakaat tersebut. Rakaat pertama,
tabarakalladzi biyadihil mulku sampai ayat bawah. Ja'ana nadzir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Bangun rakaat kedua, buka Quran. Sekarang ni boleh letak Quran depan ni, buka. Lah kita tak hafal, buka. Dan baca di rakaat yang kedua Fatihah, kemudian teruskan habiskan surah Al-Mulk. Tunjika min azabil qabr. Inilah satu-satu jalan yang boleh menghindari kamu daripada seksa kubur. Yang boleh hindari kamu daripada seksa kubur. Amalan inilah. Macam mana tuan-tuan? Ada hafal tak surah Al-Mulk? Tuan-tuan hafal tak surah Al-Mulk? Tak hafal, no? Balik pi hafal. Balik pi hafal. Kalau tak boleh hafal juga, letakkan Quran dan baca. Inilah yang boleh kita buat pun. Dan inilah usaha-usaha yang masih kita boleh teruskan sepanjang kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Ni Dr. Aidib, bila dia bagi jalan begini, kita rasa, oh mudah aja lah. Mudah ya, yang dikatakan agama ni cukup mudah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Ni, maknanya semua benda yang ada di bumi dan di langit, wa in min syai'in, semua benda tak ada terkecuali berzikir pada Allah. Jadi kita jangan termasuk di kalangan manusia yang tak nak zikir pada Allah, tak nak sebut nama Allah. Biarlah mulut kita ini Allah. Allah dan Allah. Baik. Nabi sebut dalam hadis yang berikutnya. Nabi kata apa? Daripada Abdullah bin Amru Al-As. Kata Nabi, orang-orang yang beramal dengan arba'u kalimatin, dengan empat kalimat ini, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah Ta'ala akan hapuskan dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan. Dosanya sebanyak buih di lautan. Tuan-tuan, bila amal empat kalimat ini, Allah Ta'ala hapus dosa. Dosa yang disebut di sini ialah dosa-dosa kecil. Bukan dosa besar. Dosa-dosa besar ini, dia ada tiga cara. Kita minum arak, dosa besar. Bunuh orang, dosa besar. Berzina, dosa besar. Syirik dengan Allah, dosa besar. Pijak Quran ni, dosa besar. Semua-semua dosa-dosa yang kita buat ini, yang dosa besar ini, tak boleh dihapus dengan empat kalimat ni. Tak boleh. Mesti yang pertama, yang dikatakan taubat nasuhah ni, tinggalkan. Yang kedua, berazam. Yang ketiganya, sungguh-sungguh kita tinggalkan. Baru boleh. Baru diterima oleh Allah amalan-amalan yang lain. Dosa-dosa kecil ini yang kita lakukan boleh dihapus dengan kalimat. Arba kalimat ni, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu hari Nabi SAW, dia bawa sahabat-sahabat pi ke sepohon pokok. Nabi pun tepuk pokok tu. Nabi tepuk. Luruh daun-daun pokok tu. Nabi kata, inilah ibarat dosa kamu yang dihapuskan dengan empat kalimat ini. Dengan empat kalimat ini, inilah dosa-dosa kamu. Tuan-tuan, dosa kecil banyak. Di antara dosa kecil yang selalu kita buat, menangguhkan ibadat dan pahala. Dosa. Tak apa. Esoklah. Jumpa orang tak mau senyum. Orang kata tak senyum. Tak apa, esok aku senyum. Tangguh senyum tu dosa. Jumpa orang, patut kita dulu angkat tangan. Assalamualaikum. Kita tunggu. Tak bagi salam ke aku. Hei. Dosa kita. Patut kita lah bagi salam. Mungkin dia tak nampak kita. Orang bagi salam, assalamualaikum. Buat tak hati. Berdosa kita. Dosa kecil. Ya? Keluar daripada surau, tersepaklah kasut kawan. Tum. Lupa keluar. Biarlah. Dia tak tahu kasut yang dia sepak tu kasut tu imam. Main. Tu imam doa, celaka. Celakalah kita. Sebab doa tu imam ni, tu imam ni kan dia berdoa. Maknanya malaikat kenal tak siapa yang duk berdoa, yang malaikat kata, ini doa tu imam seksyen 8 ni. Lan, doa celaka kawan dia. Malaikat angkat kata, kita lah teruk. Kita malah berdoa. Jadi kalau kita lawan dengan tu imam, kita pun kena kuat berzikir. Bila kuat berzikir, Allah buang dosa-dosa kecil ni, kita takkan buat benda-benda yang sebegitu. Tersepak, kita ambil balik, letak semula.
Mudah memaafkan orang adalah satu nikmat. Susah memaafkan orang satu dosa. Macam-macam orang salah. Dengan orang boleh, dengan aku. Ha ni kita sebut berdosa kita. Jangan main tuan-tuan. Jangan main dosa-dosa begini, bukan sekadar tuan-tuan, saya pun kena jaga. Ni ni duk cakap dengan tuan-tuan ni suara kuat sikit sebab subuh-subuh ni tak cakap ni tuan-tuan tidur. Tu. Kalau waktu biasa cakap macam ni berdosa. Waktu sekarang cakap macam ni dikira macam wajib. Kalau duk bacak bercakap, kita tuan-tuan pun tidur lagi berdosa. Tu yang jekah macam-macam. Jadi tuan-tuan pun jangan marah. Ustaz duk jekah, tuan-tuan berdosa. Waktu ni je. Jangan sepas lagi tuan-tuan pun jekah saja. Ustaz, jom makan. Mampu macam ni. Berdosa, sama-sama berdosa. Kan? Ni dosa-dosa kecil ni kadang-kadang kita tak sengaja dihapuskan oleh Allah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada satu hadis Nabi sebagai perkongsian dengan kita. Nabi kata, "Kamula 'indar rijal kasir." Kesempurnaan iman pada orang lelaki ni banyak. Maknanya orang lelaki yang ada iman banyak. Banyak, cukup banyak. Walam takmul 'indan nisa, tetapi pada orang-orang perempuan kesempurnaan iman tak ada. Ni orang perempuan tak punya belakang. Kalau orang perempuan ada, dia lari lah. Ustaz kata ke kami, kamilah paling banyak datang kuliah. Orang perempuan ni kuliah kat mana ni paling banyak. Tentang tengok sekejap lagi ni, pukul 10 ada dia. Saya berkuliah dengan muslimat di Kelana Jaya, tu dipanggil Persatuan Al-Muna. 5 tahun lah. 5 tahun. Sesi kuliah saya dengan dia orang ni 2.5 jam. Kekuliah dengan tuan-tuan 2.5 jam tidur. 2.5 jam ni siap ada periksa, siap ada kitab, siap ada tulis. Salah satu pengajian mereka dengan saya ialah menafsirkan Al-Quran secara bahasa Arab. Maknanya menggunakan kaedah nahu, sharaf dan balaghah. Apa dia? Sastra Arab. Macam mana nak tafsirkan Quran? Balaghah ni, pelajaran balaghah yang dikatakan sastra Arab ni, kita tak belajar, kita tak tahu. Kita tengok Quran ni macam tu ya. Saya pergi di Iraq. Saya pergi di Iraq tu ada seorang doktor namanya Dr. Shakir. Waktu saya masuk, saya ziarah kawan saya di Iraq tu. Jadi kita pun pergilah untuk masuk ke fakulti dia, kita boleh dengar dia punya syarat, dia punya pengajaran. Dia ajar balaghah. Apa dia balaghah? Sastra Arab. Waktu dia mengajar tu, dia terjemahkan kalimat, dia terjemahkan suratul Fatihah yang boleh mengalirkan air mata. Saya kata, hebat cara terjemahan mengikut sastra Arab. Hebat, kita boleh dengar tu. Ya Allah, kita rasa, ya Allah, hebatnya. Hebatnya. Macam tuan-tuanlah, orang-orang yang bersastra ni, bila orang baca puisi, orang yang bersastra, dia rasa, ya Allah, hebatnya. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok orang-orang yang tulis puisi. Tulis puisi ni, dia tulis saja dengan bahasa-bahasa kita rasa. Orang yang faham ni, dia rasa hebat. Orang yang tak faham, macam kita. Apalah, kata. Tak reti. Entahlah, naik sana, turun gunung, turun masuk dalam air, terjun lagi. Entah menentang apa, tak tahu. Tuan-tuan cuba tengok penulisan orang-orang yang menulis bila kutuk sebuah kerajaan. Tengok. Kita kutuk kerajaan, kita kata, woi barwa. Kita kata macam tu, ya. Tak rasa apa. Tapi penulisan, bila dia kutuk sebuah kerajaan, dia kutuk minyak naik, dia kutuk macam-macam lah, dia kutuk macam-macam. Tengok dia menulis. Dia menulis tu, bagi dia, dan orang yang faham, rasa tu dia tulisan ni, boleh mati. Boleh mati orang-orang yang membaca dan faham. Tengok sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Rawahah. Bila nak perang, dialah orang yang bangun untuk bercakap sastra, semangat kepada sahabat Nabi. Yang dalam sebuah hadis diceritakan, ada seorang kafir yang mendengar ucapan sastra dia, mati kafir itu. Punyalah kecut dan takut dengan tentera-tentera Islam. Orang yang faham, faham. Tak faham, tak faham. Hebat tidak? Hebat. Hebat. Yang dikatakan, ni apa sastra dalam Arab ni. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, balik pada cerita tadi. Orang-orang
Nabi kata, kamula indar rijal kasir. Orang-orang lelaki yang beriman dan sempurna iman ni banyak. Ha, ni walaupun nampak macam ni, apa pun tak ada ambil bawa kunci kereta, iman kuat. Oh, ha, iman kuat. Oh, sebab tu isteri-isteri di belakang, kalau suami minta nak kahwin seorang lagi, bagi. Sebab dia bukan nak pergi berzina. Dia nak kahwin seorang lagi. Kalau dia pergi joli, pergi berzina, bawa nu pergi Siam ke mana ke, pergi Siam nu, pergi sampai Kerabi, tak balik-balik seminggu ni, kita heran, balik-balik pula berubah, haram. Dia nak kahwin, bagi je. Ha, yang ni orang perempuan, sebab tak ramai saya sebut tu. Kalau ramai, keluar sekejap lagi dia tembak saya. Tak ramai duduk di belakang tu, sebut pergi lah. Kan? Walam takmul indan nisa, orang perempuan ni iman yang sempurna, kata Nabi, tak ada. Illa arba, kecuali empat orang. Kecuali empat orang aja dalam dunia ini yang iman dia sempurna. Yang pertama, siapa? Maryam ibnatu Imran, mak Nabi Isa. Seorang. Yang kedua, Asiyatu imraatu Fir'aun. Asiyah, bini Fir'aun. Isteri Fir'aun. Yang kedua. Yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid, isteri Nabi. Yang keempat, Fatimatu binti Muhammad, anak Rasulullah. Empat orang. Siapa yang pertama? Maryam. Maryam binti Imran, anak Nabi Isa. Ibu Nabi Isa. Yang keduanya, Asiyatu imra'atu Fir'aun. Asiyah, isteri Fir'aun. Yang ketiganya, Khadijah binti Khuwailid. Yang keempatnya, Fatimah bintu Muhammad. Maknanya, isteri-isteri kita tak ada yang sempurna iman. Sebab tu orang perempuan ni, kekuatan dia ada pada lelaki. Ada pada lelaki. Sebab tu orang perempuan, orang lelaki kena bimbing. Orang lelaki kena bimbing. Di akhir zaman ni, orang lelaki kena bimbing. Bukan bermakna isteri tak boleh tegur suami. Apa tegur-tegur? Abang kena bimbing kamu. Oh, dah suami pun tak nak datang surau. Isteri lah bawa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Isteri Fir'aun ni namanya Asiyah. Asiyah ni adalah orang yang Allah anugerahkan keimanan dia cukup tinggi nak dibandingkan dengan orang lain. Bayang bersuamikan Fir'aun. Fir'aun ni hobi dia apa tuan-tuan? Hobi Fir'aun ni apa? Bunuh orang. Hobi Fir'aun ni bunuh orang. Dulu Dr. Mahathir orang sebut Fir'aun. Sebab apa orang sebut pada dia begitu? Sebab dia membunuh agama yang ada di Malaysia. Habis sekolah agama di Kedah 300 buah menjadi 30 buah. Hancur. Cuma sekolah kami di Dijawi itu, kenapa tak hancur? Sebab kita tak bergantung ekonomi dengan mereka. Kita hanya bergantung apa? Lesen. Itu pun disebut haram melalui jalan-jalan sekolah kami. Tu menteri sebut tu. Hok menteri sebut tu, hok yang itulah, hok yang bergambar di parlimen waktu RUU 355. Ha, menteri tu lah. Nak sebut nama pun saya pun tak ingat lah nama apa. Tak tahu. Tuan-tuan ingat tak apa. Saya tak ingat jenisnya tu. Saya ingat subhanallah. Ni Fir'aun ni hobi dia bunuh. Fir'aun ni raja segala kezaliman. Fir'aun ni raja kepada kekufuran. Kufur tak daripada Allah? Apa tak kufur? Ana rabbukumul a'la. Ni dalam Quran disebut ni, bukan hadis. Qata'i dalam Quran. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Raja yang paling kufur. Isteri dia Asiyah boleh beriman dengan Allah. Sebab tu kalau ada orang perempuan yang dia cubalah komplain, saya ni agak-agak nak masuk syurga ke ustaz, suami ni ya Allah malas mahyang, dok kerja isak, rokok seluar pendek, main bola, dah tua-tua dah duk main golf lagi, orang ajak pi masjid malas, sakit kepala lutut, lepak kedai mamak 3-4 jam. Orang ajak jomlah buat kenduri di surau, dia kata tak payahlah, kita belanja sendiri, pi Genting Highland, buang masa. Tu ada orang sebut begitu. Ni nak sebut bagi
Asiyah tu bersuamikan Fir'aun, raja kepada kekufuran, tapi nama dia terselit dalam Al-Quran sebagai manusia yang dapat baitan fil jannah, rumah dalam syurga. Ha. Takkan suami kita lebih jahat daripada Fir'aun? Hei, suami kita ni, suami akak-akak di belakang, macam-macam mana pun sebut nama Allah. Allah sakitlah kepala lutut, walaupun dia tak dah semayang. Dia sebut Allah. Fir'aun ni memang tak sebut dah. Dah dia Tuhan, dia kata memang tak sebut dah. Itu je nak jawabnya. Maknanya, dengan Fir'aun pun Asiyah boleh beriman. Kita dengan suami, adakah suami itu tahap Fir'aun? Kan? Suami tahap Fir'aun kah? Orang buat korban 9 lembu, dia cabut pergi duduk kedai, aku tak boleh tengok darah. Fir'aun, macam mana Fir'aun ni bunuh orang, tuan-tuan? Fir'aun ni, bila dia mimpi, dia mimpi ada Bani Israel yang bunuh dia dan nak takluk kerajaan dia. Esok dia bangun dia, dia arah tentera-tentera dia bunuh semua budak-budak baby yang baru lahir. Tu, tahun tu bunuh semua. Dia bukan bunuh orang tua-tua ni, dia bukan bunuh mujahid-mujahid yang duk perang dengan dia. Bunuh budak-budak tu, maknanya teruk sampai macam tu. Teruk sampai macam tu. Kita kerajaan Malaysia ni ISA, siapa-siapa yang menjadi mujahid. Dulu Ustaz Yusaini kena tangkap sebab dia bercakap. Kalau budak-budak tak pernah kena tangkap pun. Ni Fir'aun punyalah jahat. Bunuh budak-budak. Oh jahat. Tu jahat. Kita harap kerajaan Malaysia tak jadi Fir'aun. Kita harap macam itulah tuan-tuan. Harap tak jadi Fir'aun lah. Janganlah ya Allah. Ni Fir'aun bunuh orang. Tiba-tiba dapat isteri Asiyah yang beriman. Asiyah ni, satu hari dia tekad. Dia tekad nak habak ke suami dia, aku beriman. Macam mana dia buat? Dia jumpa suami dia. Dia kata, wahai suami, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Wahai suamiku, aku dah beriman dengan Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Bila Fir'aun dengar, ni isteri dia ni. Orang lain dia boleh bunuh, isteri dia agak-agak dia boleh buat apa? Dia boleh buat tu. Dia kata, kamu sebut sekali lagi, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kata Asiyah, aku beriman dengan Musa dan Tuhan, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Fir'aun kata apa? Ikat isteri aku di padang pasir. Diikat isteri dia di padang pasir yang panah pada 4 kayu. Duduk di tengah ikatnya tu. Jangan beri makan, jangan beri minum. Biar duduk tengah padang pasir. Dia biar satu hari tak makan, tak minum, tengah terik padang pasir ni. Esok dia lalu. Dia lalu depan Asiyah, dia tanya, ha macam mana? Macam mana sekarang siksaan yang aku telah tetapkan ke atas kamu? Ini kerana kamu tak bertuhankan pada aku. Kata Asiyah. Tahu Asiyah kata apa? Mazdadtu illa imanan billah. Makin bertambah aku beriman dengan Allah. Tu dia. Makin bertambah aku beriman dengan Allah. Hari pertama. Tak apa, dia biar lagi. Dia biar, tak bagi makan, tak bagi minum, bawah terik matahari. Hari yang kedua. Dia lalu hari yang kedua, dia tanya, tak nak berubah lagi kah? Suami yang macam tu, tak nak berubah lagi kah? Kata Asiyah, mazdadatu illa imanan billah. Makin bertambah aku beriman dengan Allah. Ya Allah, hebatnya tuan-tuan. Hei, ukur-ukurlah dengan isteri kita. Hari ini ada sarapan pagi tak kita? Tak ada, no. Kadang-kadang ada sarapan pagi, suami isteri tahu ada sarapan pagi di surau ni. Roti Perancis cicah dengan gulai kari kambing. Isteri tahu tu, suami makan tu tak bawa balik, dia tak bawa balik tu, tak bawa balik menyebabkan dia buat apa? Dia tak masak tengah hari. Tu. Dia tak masak tengah hari, maknanya protes dia. Tu protes dia sampai macam tu, tak masak tengah hari, padan muka. Makan roti Perancis, makanlah tu yang kakak janda tu masak sebelah, padan muka. Lu kata ke isteri, kata ke suami, kata kita macam tu lah. Berbeza dengan Asiyah ni, mazdatu illa imanan billah. Engkau buat begini, bertambah iman aku pada Allah. Ish, hebat seorang isteri.
Sampai hari ketiga tu tak minum, tak makan, bawah terik matahari dia datang. Apa kamu nak kata lagi? La ilaha illallah, kata Asiah, aku beriman dengan Allah. Kamu sebut sekali lagi, kamu sebut sekali lagi, aku bunuh kamu. Dia kata la ilaha illallah. Fir'aun ni dia angkat batu yang besar. Dia angkat macam macam angkat pakai kerin tu lah, angkat letak atas kepala. Fir'aun ni tuan-tuan, satu kerajaan yang besar di zaman tu. Hingga kan kerajaan-kerajaan yang ada di sekeliling Mesir itu terpaksa bayar ufti kepada kerajaan Fir'aun. Punyalah dia berkuasa. Tuan-tuan tahu apa dia ufti ni? Ufti ni apa dia? GST ya. GST zaman tu lah. GST zaman tu lah. Wallahualam, dia naik tak tahulah. Tapi GST kena bayar. Maknanya kerajaan yang duduk di keliling Fir'aun tu semua kena bayar. Dan hebatnya Fir'aun ni tuan-tuan, hebatnya kerajaan Fir'aun ni, ada satu menara yang Michael bina, yang menara ini setinggi 10 batu. 10 batu menara dia yang dibuat oleh Fir'aun. Kita hari ini menara paling tinggi di mana? Siapa tak pernah luar negeri, dia duduk kira KLCC. Kalau tanya orang kampung, menara mana paling tinggi pakcik? KLCC. Tu duduk kira tu, itu yang bagus kerajaan buat menara paling tinggi. Yang rumah dia tu tangga pun tak ada. Cuba bayang. Kata kat menara, tangga pun tak ada. Angin tu nak tiup tu, kesian ke hang aja kata. Hang ni kalau aku tiup hang dengan rumah ke mana pakai tak pergi semayang lah. Memang tak pergi semayang lah. Allah pun tak tiup lah angin, biarlah. Tangga tak ada pun tak apa lah ustaz. Oh ya, saya kan senang. No, sudah habis cerita. Kita hari ni menara apa paling tinggi? Di mana? Di Dubai. Apa Buruj Al-Khalifah. Berapa tinggi dia? 980 meter. Tak sampai sekilo pun. 10 batu ni agak-agak daripada Seksyen 8 ni pergi mana 10 batu? Sampai mana? Sampai mana agak-agak? 10 batu daripada sini sampai mana agak? Sampai Kelang. Sampai Kelang. Zaman Fir'aun, teknologi dia cukup hebat. Sebab tu bila dia mengaku Tuhan, memang hebat. Ni, dia boleh arahkan. Kalau tuan-tuan tengok dalam cerita Nabi Musa kan, dia lari daripada Mesir kan. Lari keluar pergi menuju ke laut tu. Nabi Musa ni dengan kawan-kawan ni berapa orang ni? Tuan-tuan tahu banyak mana tentera yang diarahkan oleh Fir'aun? Juta tentera. Nak tangkap Nabi Musa yang seorang. Itu yang pergi redah laut. Allah tutup laut, habis mati. Berapa juta mati tentera-tentera Fir'aun. Tengok. Tu dia boleh arah sampai sebegitu. Kuasa dia. Kita yang tak macam Fir'aun pun, dia arah tutup surau. Tuan-tuan tak boleh buat apa dah. Dulu tuan-tuan kan pengalaman surau tuan-tuan ditutup. Berapa tahun ditutup? Setahun. Jahannam habis. Hilang ni. Paling teruk hilang. Hilang apa? Tonggeh. Tuan-tuan tak ingat. Tonggeh tak hilang kan? Yang tuan-tuan bisik. Tonggeh hilang. Tu tak Fir'aun. Fir'aun lagi hebat lah. Dia letak batu atas kepala ni. Dia kata, kau sebut sekali lagi, hempak kau. Dia sebut la ilaha illallah. Kemudian dia sebut satu doa yang Allah rakam dalam Al-Quran, surah Tahrim ayat akhir. Tonton balik pergi tengok. Dia kata apa? Tonton balik pergi tengok. Dia kata apa? Rabbi, wahai Tuhanku, ibnili indak baitan fil jannah. Ya Allah, hebatnya. Dia kata, ya Allah, aku dah beriman dengan kamu. Cuba bina kepada aku di sisi kamu. Tu ayat dia tu. Ibni li indak, binakan pada aku di sisi kamu sebuah rumah di dalam syurga. Dia minta pada Allah, binakan di sisi Allah sebuah rumah. Dia minta Allah tu jiwa Allah tu, jiwa dia dengan Allah tak pernah terlepas. Biarlah aku ni duduk di sisi kamu dalam syurga. Ada rumah untuk aku. Bukan dia minta rumah dulu, di sisi Allah. Dia minta di sisi Allah, aku nak duduk di sisi Allah, ada rumah yang kau bina untuk aku. Bila dia berdoa sebegitu, Nabi kata, Allah Ta'ala buka pintu langit, sehinggalah langit yang ketujuh boleh dilihat pada waktu itu, rumah dan sebuah istana yang Allah sediakan pada dia. Pak
batu tu pun jatuh atas dia, mati. Mati dalam keadaan beriman pada Allah dan dapat sebuah rumah di dalam syurga. Hebat tidak? Hebat. Ni satu benda yang cukup hebat di kalangan orang-orang perempuan. Walaupun Nabi sebut mereka tak sempurna iman. Sempurna iman orang perempuan pada suami. Kita ni dah beriman dah tuan-tuan. Bukan kita, bukan Fir'aun. Tak tahu kok tuan-tuan nak kata saya Fir'aun. Saya guru tahfiz saya di Pakistan. Tuan-tuan nama apa? Tuan-tuan nama apa? Muhammad Israel. Ya Allah garang. Macam Israel tu. Dia tibai tuan-tuan pakai tu. Wayar elektrik. Tapi anugerah Allah lah pada kami empat orang. Orang Malaysia. Orang lain ada lagi. Kamilah empat orang. Saya sendiri tak pernah walaupun dicubit. Sebab kita jaga hafalan. Satu hari 5 muka surat. Satu hari boleh ulang 10 juzuk. Ulang dengan dia. Kemudian kita ni, kita dah ada lebay atas kepala ni. Kita dah pergi, kita dah belajar agama. Dah pergi umur 18. Akhlak kita jaga. Kan? Akhlak-akhlak kita jaga. Suara sedap sikit. Boleh azan. Boleh baca Quran. Sedap lah daripada Pakistan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedap lah sikit. Sebab hidung kita sepek. Dia hidung dia kembang. Bila kembang, keluar dia punya ayat tu. Tu dia. Dia punya sengau. Dia kembang hidung. Sedap lah sikit. Jaga. Tak pernah lagi. Tu. Hebat tidak yang dikatakan Asiah ini, dia boleh beriman dalam keadaan suami dia tak beriman. Kita ni takkan tak boleh isteri kita untuk jadikan dia beriman sedangkan kita beriman. Dan takkan seorang isteri itu, dia takkan dia nak menyalahkan diri suami yang kekurangan itu. Dia kata saya tak beriman sebab suami pun teruk daripada saya. No, Fir'aun lebih teruk tapi berimannya Asiah. Satu lagi nak cerita. Boleh ke tuan-tuan? 7:30 ni boleh. Sikit. Nak cerita tentang Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah ni ringkas cerita. Bila dia nak meninggal, dia bagi tahu pada Nabi, "Ya Rasulullah, dalam hidup aku, aku kasih kepada kamu, aku kasih kepada Allah, aku kasih kepada agama." Memang Sayyidatina Khadijah ni apa benda yang dia tak korbankan untuk agama? Harta dia, masa dia duduk dengan Rasulullah. Tak kira-kira dah bagi semua untuk agama. Dia kata, ditakdirkan aku mati. Ditakdirkan aku mati ni, apakah Allah, apakah di jasad aku ini ada benda yang aku boleh beri untuk agama secara percuma dan sebagai akhir hadiah aku untuk agama. Kalaulah tulang aku ini boleh digunakan oleh tentera Islam untuk jadikan sebagai senjata, ambillah. Kalaulah badan aku ini perlukan kepada Islam, Islam nak guna badan, ambillah. Aku tak kira apa dah, ambillah. Perkataan dia ini, perkataan Sayyidatina Khadijah ni Allah dengar. Allah panggil Jibril. Allah kata apa? Wahai Jibril, sampaikan salam aku pada Khadijah. Itu yang Sayyidatina Khadijah, satu-satunya orang perempuan yang dapat salam daripada Allah. Bila sampai pada Rasulullah, Rasulullah pun beritahu pada Khadijah, "Wahai Khadijah, Allah Ta'ala sampaikan salam dia pada kamu." Daripada mula dia mendapat salam daripada Allah, sehinggalah dia meninggal, dia tak pernah meninggalkan zikir yang selalu kita zikir. Tapi kadang-kadang kita malah berzikir. Meh, tuan-tuan baca dengan saya. Allahumma antas salam wa minkas salam, lagi wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bissalam wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alais ya zal jalali wal ikram. Dia ucap kalimat salam ni yang didapat daripada Allah tadi ni, dia ucap kalimat ini sehinggalah dia mati di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentai dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, wallahu alam. Nanti kita sambung lagi bicara kita tentang arba'u kalimatin, empat kalimat yang hebat di sisi Allah yang namanya zikrullah, zikir pada Allah. Allahumma a'inna ala zikrik, ya Allah, bantulah kami untuk kami kuat
bagi mengingati kamu, ya Allah. Cukup sekadar itu, minta maaf. Kalau ada bahasa-bahasa saya yang tak sedap, kalau ada benda-benda yang saya tersebut, contoh-contoh yang tak baik, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Dan kalau ada sikap saya, suara, semua benda lah yang melibatkan hati tuan-tuan rasa saya terkasar, minta maaf banyak-banyak. Wallahu alam, wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau tuan-tuan nak beri untuk pendidikan kami, bubuhlah atas sajadah tu. Kalau tuan-tuan nak dapatkan maruku ikan kering ada kat luar tu, tuan-tuan letak, ambil, tak duit ada harga lah tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafii